kita cek untuk siarannya. Nah, ini di frekuensi 10983 vertikal 30.000 ya. Oke, terbuka ya FTA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jumpa lagi bersama Putra Parabola. Oke sobat, ternyata untuk tracking Astro Miasat 3B Kauben menggunakan Dismini 80 cm sekarang ini zong untuk frekuensi Astro. Lokasi saya di Jawa Barat. Kalau dulu masih bisa terlock dengan dis 80 cm. Kalau melihat beamnya, sinyal Astro hanya mengarah ke negara Malaysia. Di sini akan saya coba tracking menggunakan parabola jaring ya, berukuran 7 feet dan menggunakan LNB Kauben yang sudah dimodif. Dan ini untuk LNB-nya saya gunakan di sini pipa bekas gordeng ya. Dan ukurannya di sini kita ukur untuk panjangnya. Oke, kita ukur. Nah, untuk panjangnya di sini saya gunakan 4,5 ya. Oke, untuk panjang pipanya 4,5 cm. Dan untuk pemasangannya ini di sini saya gunakan bekas LNB C-band ya. Saya potong seperti ini. Saya gunakan di kedalaman 38 ya. Oke. Dan untuk arah konektornya di sini saya arahkan ke arah selatan ya. Oke. Kita coba pasangkan ke parabolanya dan kita akan trackingkan ke Miasat 3B Kauben untuk mencari frekuensi Astro. Dan kabarnya saat ini untuk Astro ada yang lagi buka tirai ya. Mungkin lagi FTA sementara. Kita cek nanti. Oke sobat, setelah saya utak-atik dan saya gotik lagi untuk parabolanya, alhamdulillah untuk frekuensi Astro bisa dapat ya menggunakan LNB Kauben yang saya sudah modif seperti ini ya. Oke, untuk arah konektornya ini mengarah ke arah selatan. Kita cek untuk hasilnya. Oke, di sini kita lihat. Kita posisikan dulu kameranya. Nah, di sini untuk frekuensi 11062 dapat 50% ya. Kita cek untuk frekuensi koefisiennya. Nah, untuk
12.563, di sini saya dapatkan 85%. Kita cek untuk frekuensi yang lainnya, untuk 11.272 dapat 63% ya. Untuk 11.232 ini hanya berkedip saja ya. Kemudian 11.182 ini juga hanya berkedip. Nah ini 11.143 ya, kadang 69% ya, bisa dimaksimalkan lagi nanti. Mungkin karena cuaca juga di lokasi saya ini lagi mendung ya. Dan ini untuk 10.983 dapat 69% ya. Dan ini frekuensi yang FTA di Astro ya. Kita coba scan untuk semua transponder Astro-nya. Kita tandai dulu ya. Oke, yang dapat sinyal kita tandai. Oke, semuanya saja akan saya scan ya. Terkecuali untuk frekuensi kapisan ya. Oke, kita coba scan. Kita cari ada berapa siaran kah? Oke, lumayan cukup banyak, dapat 86 ya. Kita cek untuk siarannya. Nah, ini di frekuensi 10.983 vertikal 30.000 ya. Oke, terbuka ya FTA ini. Ini mungkin hanya FTA sementara. Kita cek yang lainnya. Oke. Untuk namanya ini semuanya Peace HD ya. Oke, kita cek lagi. Dan siarannya sama. Nah, untuk sobat silahkan dicek saja untuk siaran-siarannya yang sudah terlog ke Astro ya. Jadi dengan menggunakan LNB yang sudah dimodif, alhamdulillah bisa terlog untuk frekuensi Astro ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.